Ferrero Lindor gitu udah ini guys, udah pada ready persiapan Christmas sama tahun baru 2023. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, umur yang berkah barokah. Amin Allahumma amin. Kita tanya rapi banget. Ini harga-harganya guys, 119 lebih 90. Hampir berapa ya? 200 ribu lah. Kalau ini $55, sekitar hampir 100 ribu. Thank you. I like it. I like to eat chocolate. Biasanya kalau saya cuti gitu beli guys, beli dibawa pulang. Sebenarnya di Indonesia juga banyak ya, tapi kalau di Indonesia aman untuk membeli jajan-jajan itu gini. Tergantung sih, tergantung orang-orangnya. Itu banyak banget. Ini yang model-model gini, pokoknya di sini semuanya serba coklat, coklat guys. Kebetulan saya lagi ini guys, lagi belanja di supermarket. Oke, kita kesana. Ini aku belanjanya. Beli tahu, beli sayur, beli daging sapi, beli udang. Biasanya kalau lagi keluar gini harganya masih ini ya guys, masih mahal. Nanti kalau udah selesai acara gitu biasanya di diskon. Semuanya coklat. Jajanan-jajanan pokoknya banyak banget. Ini air. Saya mau cari biskuit buat sarapan. Ini juga semuanya coklat-coklat, biskuit-biskuit gitu guys. Coklat Oreo saya suka. Saya mau beli apa ya? Oreo plus sugar. Ini aja deh. Dan ini keripik-keripik gitu guys, keripik kentang, keripik telo, keripik pisang, keripik jagung, seperti itu. Ada yang pedas, ada yang manis. Terus ini bermacam-macam candy atau permen yang sweet sweet. Oh, bentuknya lucu banget. Yang suka makan permen,
suka ngemut permen. Boleh. Semuanya di sini. Ini juga coklat-coklat yang kecil-kecil gitu. Suka banget ini. Hello Kitty. Ini juga Ferrero. Ini yang tiga macam rasa. Susu putih, susu coklat, sama susu hitam. Coklat, coklat putih, coklat, 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 coklat hitam. Yang pahit itu. Ini banyak bermerek-merek, bermacam-macam coklat. Biasanya kalau liburan ada acara gitu, pengen bagi-bagi makanan lagi gitu guys. Mudah-mudahan dimudahkan, dibukakan pintu rezeki yang halal, barokah, berkah buat semuanya ya. Ini bermacam-macam kopi. Kopi. Pencinta kopi. Banyak minuman-minuman jus-jus juga. Aku mau jalan ke kasir karena harus antri. Ini banyak roti-roti. Ini seger banget nih, bikin minuman kalau lagi musim dingin. Kulit jeruk sama madu, ada campuran jahenya, ada campuran lidah buaya, ada yang campuran apa ya, teh hijau gitu, macam-macam ginseng. Ini alat-alat rice cooker, display hot water, thermos, tisu-tisu guys. Aku tuh pengen banget beli seperti ini dibawa pulang ke Indo. Harga AC 798, jual 599. Nanti deh, tapi nggak tahu ya itunya, meterannya kuat nggak listriknya. Kipas-kipas semuanya barang-barang elektrik deh. Aku paling suka masak-masak. Oke, kita jalan lagi. Sepertinya belanjaanku udah cukup. Lagi mau ke kasir. Pewangi-pewangi pencuci pakaian. Tisu-tisu semuanya. Lengkapan dapur untuk bersih-bersih kamar mandi. Bos, sabun-sabun. Sampo-sampo. Ini rambut. Troli aku jalan sendiri. Mana putih? Oke, kita jalan ke kasir. Nih, makanan-makanan untuk meow, untuk kuku.
pengen punya kucing nanti kalau udah di Indonesia, insya Allah. Sikat gigi, odol, hand sanitizer, sabun, hand body. Bersih muka, everything. Kita sekarang antri di kasir. Di sini aja. Itu yang di sebelah situ tuh bisa buat ngetuk sendiri gitu, pakai patung bayarnya. Kalau yang kasir sini pakai cash atau kupon. Ini gede banget dari sebelah sana untuk keluar. Tadi pintu masuknya nggak ini sih, nggak direkap. Suka banget digoreng atau enggak itu direbus bareng sama mie atau sayur gitu. Ini orang enggak mau ngantri, aku udah ngantri tadi kok, tapi enggak apa-apa lah. Juga ada permen, seperti permen relaksa yang min-min gitu guys. Oke, kita tutup dulu sampai di sini, nanti disambung lagi.